ค่ะBilangin kena biaya enggak ya?2 PM until 4 PM will be the afternoon tea. 5 PM to 7 PM is gonna be evening cocktail. Okay.Okay, kita di room 1211 di Novotel Sukumfit 20. Di sini ada kaca besarnya, ada sayanya. Halo. Ini kita kamar suite ya.Tuh, di sini ada minibarnya. Minibarnya semuanya berbayar sepertinya. Tuh, seperti ini. Dan ini ada coffee machine. Ini coffee machine-nya.Ini kopinya, itu ada untuk buat air panas. Ini ada kulkasnya, ada bir, ada Evian. Yang komplimen cuma air putih ya. Nah, kita masuk di sini. Ada lemari saya rasa. Oh, lemarinya begini tuh. Tuh. Ini lemarinya untuk taruh tas. Ini ada kaca besar, ada saya lagi. Halo. Ini. Oh, ini begini.Ada gantungan, ada setrika, ini ada safe-nya, ini ada laundry bag.Nah, sini ada lagi.Tempat taruh barang, itu ada colokan-colokan untuk listrik, ini ada tempat sampah, ini ada meja,
Jadi penampakannya begini penampakannya. Di sini ada sofa, meja kecil, nah, itu ada view-nya. Ini view-nya kita di kolam renang, itu ada orang yang mau berenang, ada cewek lagi berenang, lagi sunbath. Ini ada TV. TV-nya kecil ya, 40 inch. Merek Samsung tapi 40 inch. Yuk kita ke kamarnya. Nah, ini kamarnya. Kasurnya ukuran 180x200 king size. Ini ada JBL untuk dengar musik. Ini kamarnya. Ada TV. TV-nya juga 40 in yang di kamar. Jadi ada dua. Ini ada view-nya lagi. View-nya ke kolam renang lagi. Tuh, ada orang lagi berenang. Ini view-nya. Kita di Sukhumvit, jadi surrounding gedung-gedung. Di sini juga ada shuttle bus tuk-tuk menuju ke terminal 21 atau ke BTS area atau MRT Asok. Jadi di sini sangat convenient untuk tinggal. Tuh, di sini kita menuju ke kamar mandinya. Kamar mandinya luas sekali. Ini ada lemari lagi. Ada saya lagi, halo. Ini ada slipper. Ini ada bathrobe untuk berenang. Ada payung. Di bulan Agustus biasanya sering hujan. Di sini ada tempat wastafel, ada amenitisnya, sikat gigi, sabun, handuk kecil, face towel, hand towel, tisu, ada saya lagi, halo. Ini ada hand wash sama body lotion dari Deep Nature Spa ya. Ini lumayan bagus. Ini ada hand towel. Ini ada lap kaki. Ini ada tempat sampahnya, ada timbangan. Nah, ini ada bathtub. Bathtubnya lumayan gede ya, lumayan besar tuh, bentuk bulat. Ini ada sabun dan sampo-nya dari Deep Nature juga. Di sini ada kaca. Ada saya lagi, halo.
kita menuju ke sini. Ini ada shower, ada handuk berlogo Novotel. Ini ada shower dan juga ada rain shower, jadi sangat bagus. Ini ada sampo, sabun, dan kondisioner. Dan ini terpisah antara tempat mandi dan toiletnya. Ini toiletnya. Toiletnya saya tidak menggunakan yang otomatis. Kalau menggunakan otomatis lebih bagus lagi. Karena ini kamar tipe suite. Oke, di sini kita selesaikan review kamarnya. Kita menuju besok pagi untuk breakfast. Dan juga di sini ada afternoon tea. Sebentar lagi kita ke afternoon tea. Dan ada evening cocktail di malam hari. Dan all day refreshment dari jam 11 pagi sampai jam 9 malam. Kalau mau afternoon tea-nya dari jam 2 sampai jam 4. Evening cocktail dari 5 sampai jam 7:30. Okay, guys. Okay, kita dari Sky Lounge di Novotel. Ini namanya di Club Lounge-nya Novotel Scoomfit 20. Kita di lantai 25. Di atasnya lagi 26 ada itu rooftop bar. Ini toiletnya. Toilet. Di sana toilet cowok ada saya, halo. Kita di Scoomfit. Jadi Scoomfit itu surrounding by building, bangunan-bangunan. Di sini dekat terminal 21 Asok. Ya, jalan kaki sampai paling 5 menit apa 7 menit gitu. Ini enak, kursinya, sofanya enak, empuk. Ini kalau mau minum ada apple juice, orange juice. Ini ada espresso, cappuccino. Ini afternoon tea. Ada kue-kue. Ada buah. Situ ada tempat. Maksud itu bisa untuk meeting.
Ini bisa untuk rapat. Delapan bangku. Ini club lounge-nya ya, untuk yang platinum member atau kita membeli memesan yang ada club lounge-nya bisa masuk ke sini, dan ada afternoon tea, ada evening cocktail. Evening cocktail dia ada liquor, free flow liquor, free flow beer. Ini afternoon tea, makanan ringan. Kue mui.
Karena dari BTS
ini kita di lounge, di eksekutif lounge.
Thank you.